Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Abdul Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, antum tadi disinggung oleh banyak orang, Bang Refli juga, Bang Dr. Ahmad Jani, soal plagiarisme hukum atas HRS yang menjadi fenomena yang semakin memperkuat dugaan motif politik di balik kasus hukum Rumah Sakit UMI. Apa dan bagaimana realitas dan perkembangannya? Silakan dokter, bisa disampaikan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, selamat atas undangannya dan salam hormat kepada Abang dan Dr. Ahmad Yani, SAMH, para narasumber yang lain, Ustadz Ismail Yusanto, Ustadz Dwi Chondro, ada juga Bang Refli Harun dan Bang Asyari Usman. Ya, saya mulai hanya untuk berbicara tentang plagiarisme dalam putusan pengadilan. Ya, ada unsur plagiat dalam putusan perkara Habib Rizik Syihab. Baik, saya bisa share. Bisa dilihat ini share-nya. Selamat. Sudah, dokter. Sudah. Silakan, dokter. Ya, baik. Ya, okay. Jadi untuk plagiarisme dalam putusan Pengadilan Jakarta Timur pada perkara RS UMI ini, berdasarkan hasil kajian eksaminasi yang dilakukan oleh HRS Center bekerjasama dengan Kantor Hukum Dr. Haji Ahmad Yani SAMH, kami melakukan eksaminasi terhadap pemenuhan unsur. Pemenuhan unsur itu dari unsur barang siapa dengan sengaja menyiarkan pemberitahuan berita bohong yang menimbulkan akibat keonaran, semuanya itu baik unsur objektif maupun unsur subjektif, termasuk di situ ada kausalitas. Kalau memang ada kausalitas, ya kita teliti, kita telaah, kita kaji dengan pendekatan analisis yuridis berdasarkan doktrin hukum pidana. Nah, ternyata pada uraian dengan sengaja menerbitkan keonaran sebagai salah satu unsur dalam putusan tersebut, itu ada sesuatu hal yang meragukan kami itu ternyata terkait dengan unsur kesengajaan dengan kemungkinan. Nah, unsur kesengajaan dengan kemungkinan ini merupakan salah satu corak atau gradasi dari dengan sengaja. Jadi bahasanya itu dengan sengaja. Nah, dalam dengan sengaja itu ada tiga gradasi. Dengan maksud itu yang paling tinggi, dengan kepastian, nah derajat paling rendah dengan kemungkinan. Pengadilan pada putusan tersebut itu menggunakan dengan kemungkinan, jadi kesengajaan dengan kemungkinan. Nah, tetapi ternyata acuan penggunaan teori sengaja dengan kemungkinan ini bukan dari keterangan ahli yang disampaikan di persidangan. Karena saya juga sebagai ahli yang dihadirkan, saya menjelaskan semua terkait dengan kesengajaan, apakah itu dengan maksud, sadar, kepastian, kemungkinan, hubungannya dengan kausalitas, dengan penyertaan, itu saya jelaskan. Nah, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menggunakan keterangan ahli, tapi malah menggunakan referensi bukan dari buku, ya, bukan dari literatur yang otoritatif, namun mengambil dari internet. Dalam internet ini tidak ada rujukannya, tidak ada referensinya. Ya. Tentu ini meragukan kami. Kenapa? Karena tidak lazim dan tidak pantas. Seharusnya keterangan itu diambil dari fakta persidangan. Fakta persidangan salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 2 KUHAP.
Mengapa itu tidak diambil? Mengapa itu tidak digunakan? Malah menggunakan sumber yang tidak ada referensinya terkait dengan penjelasan teori tentang kesengajaan dengan kemungkinan. Dalam hal ini menggunakannya dari sumber internet. Ya. Setidaknya ada dua sumber internet itu. Yang pertama dari hukum online. Yang kedua adalah dari skripsi Fakultas Hukum. Ya, kita cek, kita teliti kalau hukum online ini tanggal 17 Juni 2020. Skripsi Fakultas Hukum tanggal 16 Februari 2021. Tegasnya dua rujukan ini sebelum putusan, jauh sebelum putusan itu ada. Ya. Sehingga jadi pertanyaan, apakah pantas dalam suatu putusan pengadilan itu mendasarkan mengambil keterangan tentang doktrin, ajaran terkait dengan kesengajaan. Kesengajaan ini adalah unsur subjektif dalam hal ini kesalahan sikap batin. Sehingga dengan adanya kesengajaan atau kesalahan itu menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Karena seseorang tidak dapat dipidana kecuali dia memiliki kesalahan. Genstraf zonder schuld. Tiada pidana tanpa kesalahan. Ini kan sangat strategis dan signifikan menentukan untuk dapat atau tidaknya seseorang itu dipidana apakah ada kesengajaan atau tidak. Nah, ternyata itu kan diambil dari sumber internet yang tidak ada rujukannya, tidak ada referensinya. Di dalam internet itu tidak disebutkan, baik di hukum maupun di skripsi tidak disebutkan. Di mana hal itu disampaikan oleh siapa, itu tidak disebutkan. Sehingga ini itu merugikan. Merugikannya di mana? Karena hakim ini mengambil keterangan, penjelasan tentang doktrin kesengajaan dengan kemungkinan itu dalam pertimbangan hukumnya dan pada akhirnya menyatakan telah terpenuhi unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Ini kan merugikan. Kenapa merugikan? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Dr. Yani. Ya karena perbuatan plagiat itu perbuatan tidak terpuji, itu tercela kalau di dunia akademik itu ditolak itu. Bahkan orang yang bersangkutan itu dipermasalahkannya nanti bukan hanya ditolak, dia harus membuat revisi, bahkan kalaupun masih ditemukan lagi plagiarisme itu bisa dicabut itu. Gelar akademik, ya kan seperti itu. Nah, dalam putusan terhadap Habib Rizik, itu sangat-sangat relatif sama persis yang diplagiasi itu. Nah, ini kita bisa lihat dari mana buktinya. Apakah benar? Kami sudah sampaikan. Slide ini saya sudah sampaikan jauh-jauh sebelum hari sebelum kita melakukan konversi pers. Dalam kesempatan ini saya kembali menjelaskan dan membuktikan. Nah, kita lihat dulu. Ini saya hasil tangkap layar terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini di halaman 131-132. Ya, dijelaskan di sini benar ini penjelasan ini ya. Ada kesengajaan sebagai maksud, ada kepastian dengan kemungkinan, tiga itu ya, dengan maksud, kepastian, kemungkinan. Ya. Ini pun saya sudah jelaskan di pengadilan. Saya sudah jelaskan, tapi keterangan saya tidak diambil. Nah, ternyata apa yang tertampilkan di sini dengan tiga bentuk kesengajaan ya, dengan sebagai maksud, dengan kepastian, dengan kemungkinan, ternyata ini yang di halaman 131 sampai 132 ini mengambil kepada sumber dari internet. Nah, saya kasih contoh, ini dari hukum online. Sama dengan skripsi.
Fakultas Hukum sama isinya, sama. Bisa jadi ya, bisa jadi skripsi itu juga mengambil dari hukum online, bisa jadi karena dia lebih dahulu. Tapi kalau untuk putusan pengadilan ya bisa jadi dia mengambil ke situs hukum online maupun atau ke skripsi, karena sama penjelasannya sama ini. Nah, kita cek ke sistem yang sama itu, yang tadi saya tampilkan itu berapa persentasenya. Nah, kalau dari hukum online itu persentasenya 40%, itu 60%, itu 60% plagiarismenya dari hukum online. Nah, kalau untuk yang skripsi itu 50%. Nah, kita pertegas lagi, yang mana yang sama? Nah ini khusus sengaja sadar kemungkinan, atau disebut sengaja dengan kemungkinan. Ini sama persis, relatif sama persis. Nah, saya bacakan ya. Yang si pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat si pelaku membatalkan niatnya, dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi, atau dengan kata lain, si pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun si pelaku mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Ini sama persis dengan yang diambil dari hukum online dan atau skripsi itu. Sama persis, saya tidak usah bacakan lagi. Sama persis yang saya kasih tanda garis merah itu. Hadirin perhatikan, tidak ada yang beda itu, sama itu. Ya. Nah, permasalahannya ini di luar plagiarisme, tapi terkait permasalahannya. Ketika disebutkan si pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun si pelaku mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi, menjadi pertanyaan di sini. Dari mana majelis hakim bisa merumuskan kata-kata bahwa terdakwa in case Habib Rizik Shihab pernah berpikir? Dari mana mengetahui majelis hakim itu, dari mana mengetahui bahwa terdakwa itu pernah berpikir? Tidak ada penjelasan uraian pembuktian statement itu. Kenapa? Karena kami telah menganalisis secara mendalam pemenuhan unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran ini itu hanya 4,5 halaman. 1 halaman itu adalah data-data yang berupa pengulangan, jadi efektif hanya 3,5 halaman. Dari 3,5 halaman ini, bagi kami ini relatif singkat, pendek, tidak sesuai dengan apa yang hendak dijabarkan, karena di situ ada unsur dengan sengaja, ya. Ada unsur menimbulkan akibat keonaran, dan di situ juga terkait hubungan kausalitas, namun tidak ada hubungan kausalitas. Bagaimana sikap batin seseorang dalam hal ini terdakwa dengan perbuatannya dan perbuatan dengan akibatnya, itu tidak ada penjelasan kausalitas. Nah, apalagi disebutkan di sini ada pernah berpikir. Nah, bagaimana pernah berpikir itu ada? Bagaimana itu dibuktikan? Dan kaitannya dengan hubungan sebab akibat itu tidak ada. Nah, ini sangat disesalkan di halaman 132 ini diambil berdasarkan keterangan dari internet. Kemudian menjadi unsur pertimbangan. Telah terpenuhinya unsur. Nah, ini
terusannya pada halaman 135. Di sini hanya diganti, pelaku yang tadi itu pelaku atau kata ia diganti dengan terdakwa. Saya bacakan. Terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki. Namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat terdakwa membatalkan niatnya, dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi, dan atau dengan kata lain terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadi akibat yang dilarang undang-undang, namun terdakwa mengabaikannya dan kemungkinan itu benar-benar terjadi, yaitu menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Perhatikan coba, relatif sama persis hanya kata-kata tertentu yang tadi, kata pelaku atau kata ia diganti dengan terdakwa. Nah, ini jelas sekali plagiarismenya. Lebih dari itu, terlepas dari tidak jelasnya sanad, nah, ini kalau bahasa hadis kan sanad ini siapa yang mengatakannya kita tidak tahu. Udah begitu matannya, isinya, keterangannya digunakan berbeda dengan peruntukannya. Jadi kesalahannya ada dua. Dia menyebut sumber tidak ada rujukannya, sehingga tidak dapat kita verifikasi siapa ahli yang bicarakan ini, karena dalam doktrin itu kan harus jelas. Doktrin itu kan ajaran. Di antara ahli hukum saja itu ada pertentangan, ada perdebatan. Misalkan Frank von Hevel, ada lagi misalkan Simon Hazel Heringa, Suringa, Voss, itu kan berbeda di antara mereka juga. General Meling itu berbeda dalam memberikan pengertian tentang dengan kemungkinan. Begitupun di dalam negeri, ya, para pakar Indonesia, ada Satosit, ada Ruslan Saleh, ada Mulyatno, itu pun berbeda dalam memahami dan memberikan penjelasan tentang kesengajaan dengan kemungkinan ini. Ya. Ketika tidak disebutkan, siapa yang mengatakan ini? Tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi penggunaannya, penggunaan tentang teori atau doktrin kesengajaan dengan kemungkinan ini digunakan berbeda dengan maksud penerapannya. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena putusan tersebut selain menyatakan terbukti telah terpenuhinya unsur kesengajaan dengan kemungkinan, dikaitkan pula dengan delik penyertaan terhadap Habib Rizik, Dr. Andi Tatat, dan Habib Hanif. Itu kan deliknya penyertaan. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Penyertaan delnemik adalah perluasan pertanggungjawaban pidana. Dalam penyertaan pasti ada perjumpaan kehendak, perjumpaan keinginan. Pasti ada kerjasama dalam mewujudkan suatu perbuatan dan menimbulkan adanya akibat. Pasti dalam penyertaan itu ada permufakatan jahat yang diistilahkan dolus premeditatus. Kalau ada suatu penyertaan, ada perjumpaan kehendak, ada kerjasama yang didahului dengan permufakatan jahat, pasti bukan deliknya itu sadar kemungkinan. Deliknya adalah sadar kepastian atau dengan maksud. Tidak mungkin seseorang menghendaki akibat, tapi akibat lain itu terjadi yang tidak dikehendaki, itu menjadi dasar juga adanya hubungan
penyertaan sebagaimana dimaksudkan oleh putusan Habib Rizik ini. Tidak mungkin. Dalam penyertaan, tadi saya sudah sebutkan, pasti di dalamnya itu dikandung adanya suatu permufakatan jahat. Kalau ada permufakatan jahat, tidak mungkin sadar kemungkinan. Pasti idealnya dengan maksud. Kalau dengan maksud, itu al-ohmah. Di sini para pelaku menghendaki perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan diketahui. Minimal itu dolus directus, dengan kepastian. Tidak mungkin kalau dengan kemungkinan. Tidak mungkin. Apalagi ini ya, ini terkait dengan delik yang sifatnya melindungi kepentingan hukum negara. Ya. Tadi sudah disinggung oleh Bang Dr. Yani, ini deliknya adalah staatsbelangen. Bukan juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, kepentingan hukum individu. Tidak, ini untuk melindungi kepentingan hukum negara. Cuma permasalahannya penggunaan daripada teori doktrin kesengajaan dengan kemungkinan ini diterapkan berbeda dengan maksud tujuan teori ini. Sudah begitu dalam pertimbangannya tidak dirumuskan apa dan bagaimana uraian tentang bahwa terdakwa pernah berpikir. Loh, kok ini kan pikiran ini kan yang mengetahui orang itu sendiri. Kalau misalkan majelis hakim merumuskan dengan kata lain terdakwa pernah berpikir, nah itu harus dijabarkan. Dijabarkannya dari mana? Dari hubungan kausalitas antara sikap batin dengan perbuatan kemudian melahirkan akibat. Ini harus disampaikan dalam putusan itu, dijelaskan adanya hubungan kausalitas, karena dalam dogmatika ilmu hukum terhadap delik yang material, kausalitas itu harus ada, hubungan sebab akibat itu, untuk menjelaskan, untuk menerangkan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah itu tidak ada kausalitas. Ya, terus penyertaan. Dalam delik penyertaan, selain dia ada kesepakatan, ada pemufutan jahat, ya, itu kan rumusnya seperti itu rumusnya, juga harus sesuai dengan fakta di persidangan, harus terungkap siapa saksinya yang melihat, mendengar, mengalami secara langsung memang ada pemufakatan jahat, juga tidak ada. Nah, tiba-tiba timbul bahasa uraian seperti ini, yang ternyata ini adalah hasil plagiasi. Pantaslah majelis hakim tidak menggunakan keterangan ahli. Ya. Kalau menggunakan keterangan ahli, ya tertolak semua itu. Tidak terpenuhi unsur kesalahan. Kalau tidak terpenuhi, ya Habib bebas. Nah, karena hakim tidak mengambil keterangan ahli, padahal keterangan ahli adalah yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Sekali lagi, keterangan ahli adalah alat bukti yang sah, tidak digunakan. Malah menggunakan keterangan yang tidak bersangkut. Lagi-lagi isinya digunakan tidak sesuai dengan penggunaannya. Nah, sehingga timbul, apakah ini yang dinamakan dengan rekayasa? Kalau menggunakan keterangan ahli, tidak terpenuhi unsur. Kenapa? Karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dan itu sekarang kita dapat lihat dalam putusan yang efektif cuma 3,5 halaman itu, tidak ada uraian tentang hubungan sikap batin dengan perbuatannya. Hubungan antara perbuatan, sikap batin dengan akibatnya, hubungan kausalitas, dan keterkaitannya hubungan dengan pembuktian penyertaan itu pun tidak ada. Ya, tidak ada itu.
walaupun pembuktian tentang unsur penyertaan itu dalam butir menimbang tersendiri, tetapi itu tidak ada koneksi menurut kami, tidak ada koneksi. Yang paling jelas adalah tidak ada penjelasan pembuktian uraiannya itu tentang hubungan sebab akibat itu tidak ada. Padahal itu demikian signifikan dan mempengaruhi karena menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau bicara hubungan kausalitas, justru sebab dominan atau sebab berpengaruh itu adalah mereka-mereka buzzer-buzzer yang ada pemilik-pemilik akun-akun itu yang dalam YouTube-YouTube itu yang menyerang, yang membangun stigma negatif terhadap Habib Rizieq kok. Ya, banyak sekali itu. Ada zona politik apa segala macam-macam itu video yang menyerang Habib Rizieq, yang menyebarkan berita bohong. Itu awalnya dari mereka. Mereka yang bicarakan tentang kondisi Habib Rizieq secara menyimpang, tidak sesuai dengan fakta, itu justru dari mereka. Kalau bicara kausalitas, mereka yang harus bertanggung jawab, bukan Habib Rizieq. Habib Rizieq malah mengklarifikasi mereka ini, para buzzer-buzzer dalam video-video itu, yang mendahului terbitnya keonaran kegaduhan yang dipersepsikan di dunia maya oleh majelis hakim sebagai keonaran di kalangan mas rakyat. Nah, ini juga majelis hakim telah menggunakan analogi. Analogi itu sesuatu hal yang dilarang, diharamkan. Mempersamakan keonaran di kalangan rakyat adalah juga di dalam keonaran di kalangan rakyat itu termasuk keonaran dalam bentuk kegaduhan di media sosial. Itu dianggap sebagai keonaran di kalangan rakyat. Ini berarti majelis hakim sudah melakukan analogi. Nah, analogi itu sesuatu hal yang dilarang, sesuatu yang diharamkan, tidak boleh diterapkan dalam hukum pidana berdasarkan azas nullum delictum nulla funesin previa lege ponali. Itu kan azasnya, tidak boleh ada analogi di dalamnya, tapi digunakan. Nah, kemudian pasal 14, pasal 15 ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya. Dalam RUU KUHP tahun 2019 itu sudah dicabut. Nah, kenapa digunakan? Masih digunakan. Jadi banyak sekali masalah. Nah, dalam hal ini masalah utamanya adalah terjadinya plagiarisme. Plagiarisme yang tidak ada sumber referensinya, digunakan tidak pada tempatnya. Kalau kita belajar hukum, filsafat hukum itu, apa itu keadilan? Keadilan itu kan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, bagaimana sesuatu ditempatkan tidak pada sesuai tempatnya? Ini konsepsi kesengajaan dengan kemungkinan ini, which is atau dolus eventualis, digunakan kepada penyertaan deleming. Padahal deleming itu adalah al-ohmah, bukan bewisdin atau dolus eventualis. Jadi ada penerapan teori, penerapan doktrin yang tidak sesuai. Belum lagi ada suatu hal yang sangat-sangat prinsip. Sangat prinsipnya apa? Kalau kita kembalikan kepada ira-ira, putusan itu ada ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada keadilan. Keadilan itu terkait dengan kepastian-kepastian hukum yang adil. Aksiologi hukum kita yang sebagaimana disebutkan secara ekspresi permis pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Ternyata di dalam putusan akuo itu ada suatu ketidakpatutan, ada ketercelaan dalam bentuk plagiarisme. Bagaimana pemenuhan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Tentu ini ada penyimpangan. Selain dalam praksisnya digunakan secara berbeda.
kalau sesuatu hal digunakan secara berbeda dengan peruntukannya, ini adalah kesalahan. Ini adalah kekeliruan. Terlebih lagi, mengambil sumber yang bukan pada tempatnya, yang tidak jelas, karena tidak ada rujukan. Kalau disebutkan misalkan dari ahli hukum pidana Indonesia Mulyatno, ya, tahun berapa, halaman berapa, atau General Malay, atau Voss, atau Van Hemel, atau Simon, atau Hazewinkel, Suringa, atau Frank, atau siapa, kalau Indonesia-nya selain Mulyatno, ada satu cheat, ya, ada kesinian misalkan Edward Omar Sharif Hirits, itu kan ada ahli-ahli hukum pidana, atau dari saya sendiri sebagai ahli yang dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan tertulis pula. Selain saya memberikan keterangan secara verbal, saya memberikan keterangan secara tertulis kepada majelis hakim. Dalamnya itu tergambar, saya jelaskan tentang kesengajaan, tentang delaming penyertaan. Tetapi malah yang digunakan sumber internet yang tidak tidak ada referensinya dan digunakan secara berbeda dengan maksud peruntukannya. Ini jelas adalah suatu kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan, dan oleh karena itu maka ya majelis hakim pada tingkat kasasi harus membatalkan. Kalau dikuatkan, ini akan malu dunia peradilan. Lembaga yudikatif akan dipermalukan. Majelis hakim kasasi apabila menguatkan putusan yang mengandung plagiasi akan sangat memalukan wajah peradilan kita. Apakah dapat dibenarkan putusan yang mengandung plagiasi, putusan yang di dalamnya menggunakan suatu teori yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dengan demikian itu mengandung kekaburan, ketidakjelasan, dapat dibenarkan? Ini tentu akan menjadi presiden buruk. Sehingga ya saya sepakat dengan statement Rocky Gerung yang mengatakan putusan demikian itu ya umiget, ada skandal dalam putusan RS Umi, jadi disebut umiget, mesti disebut umiget. Ya, kita tidak menginginkan itu. Oleh karenanya harus ada perbaikan dari Mahkamah Agung dalam pengadilan tingkat kasasi yang membatalkan. Ya, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Cak Selamat, ini perjuangan yang makin panjang. Ya, kita hanya berjuang mengharap ridho ilahi. Apa yang kita perjuangkan adalah keadilan, kebenaran. Bukan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Ya. Untuk kita semua, untuk bangsa negara Indonesia. Karena hukum itu, hukum adalah hukum. Dia tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan apapun. Itulah hukum. Manusia bukan untuk hukum. Tapi hukum itulah untuk manusia. Untuk kemaslahatan. Untuk jaminan. Untuk peradaban. Dan untuk pembangunan. Bukan diartikan sebaliknya manusia dapat mendayagunakan atau mengeksploitasi hukum untuk kepentingan-kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi. Apalagi untuk mengkriminalisasi orang dengan pendekatan-pendekatan hukum, itu adalah pengkhianatan terhadap hukum itu sendiri yang harus dipertanggungjawabkan, dihadapkan pada Mahkamah Agung Yaumil Akhir, pengadilan akhirat. Jadi terhadap mereka yang telah mencederai, terhadap mereka yang telah mengkhianati, akan berhadapan dengan pengadilan akhirat, terutama dalam kasus Habibana Muhammad Rizik Syihab. Wallahu a'lam.